Di pelajaran pertama ada kimia, yaitu tentang hadza. Sorry, hadza isyarat untuk apa? Ismu isyarat lil mufradil mudzakkaril qarib. Naam. Kemudian ada watul istifham. Apa saja yang dipelajari di sini? Ada watul istifham. Ma'aman. Mana yang ghairu akil? Ghairu akil mana? Ma. Ma. Sahih. Kalau yang akil? Man. Man. Sahih. Kemudian kalau A untuk apa? Pertanyaan apa? Untuk konfirmasi. Untuk yang konfirmasi Ustaz. Nah, ahsantun. Untuk konfirmasi atau untuk memastikan atau untuk menghilangkan keraguan di dalam diri kita. Baik. Ad-dars tsani ma darasna fihi. Ada tentang apa ismul isyarahnya? Dah. Dalika. Terus apa ininya? Artinya ismul isyarah apa? Lil. Ilmu perwadil mudah karil karim. Karim apa ba'idi? Ba'idi. Ahsan dena. Kemudian apa? Ada tulis istifham yang ada di pelajaran pertama. Terus selanjutnya, mada darusna fid darsi tsalitsi. Al. Naam, al. Sahih. Al dalam penulisan dan maknanya. Nah, wa atharuha fil kitabati wal makna. Kemudian apa lagi? Satu lagi. Al. Al syamsi huruf al qamariyah sama al syamsiyah. Ahsantum. Al qamariyah sama al syamsiyah. Nah, di al qamariyah sebelum itu kita bahas al. Mal farqu baina al wa ghairu al. Maksudnya apa bedanya benda yang dikasih al sama yang tidak dikasih al? Cara tulisan tidak menggunakan tanwin yang pakai al ya. Kemudian yang pakai yang tidak pakai al berarti harus tanwin. Kemudian selanjutnya yang secara makna ketika menggunakan al itu sudah ditentukan. Ketika al dia sudah ditentukan atau dia berubah menjadi ma'rifah. Jadi bab ma'rifah ini kita akan menyambung ke pelajaran ke-8 Bu ya. Nah, nanti insyaallah kita praktekkan. Kemudian apa lagi Bu? Kalau yang tidak pakai al berarti apa? Lawan katanya ma'rifah. Nakirah. Nakirah. Ada yang belum ditentukan gitu ya. Selanjutnya apa bedanya al-qamariyah sama syamsiyah? Mal farqu baina al-qamariyah wal syamsiyah? Al-qamariyah tertulis dan terbaca. Syamsiyah tertulis. Wala tuntaku. Ahsan dunna. Tuktabu wala tuntaku. Baik. Di dalam al-qamariyah, apa bacaan huruf-hurufnya sehingga kita bisa menghafal? Mulihat jaga wakuf akibat akimah. Naam. Abagi hajjaka wakuf akimah. Santunna. Kemudian mada darusna fid darsir wabi'i. Hurufil jari. Naam, huruful jari. Ba'du hurufil jari. Sebagian dari huruf-huruf jar. Huruf-huruf jar. Kemudian apa lagi, Bu?
Adawatul istifham aina mada min aina sama mada. Satu lagi apa? Min aina. Al alamu muannats la yunawwan. Naam, al alamul muannats la yunawwan. Ahsantunna. Coba huruf jar yang dipelajari berdasarkan mata apa? Min aina. Ya alamin illa. Kemudian ditambah satu lagi di pelajaran kalau enggak 5-6 ya, saya lupa. Li. Li. Apa bedanya huruf jarli sama harfu jarli sama huruf jar yang lain? Li bisa disambung. Li bisa disambung dengan huruf depannya. Naam, bisa disambung dengan huruf depannya. Ahsantunna. Kemudian apa lagi? Kalau ada li ketemu al gimana? Tidak dibaca. Baca. Hanya dua lam yang dibaca. Ada dua lam yang dibaca. Ada dua lam. Jadi li sama al itu digabung ya. Kemudian hamzatul wasalnya dihilangkan. Gitu. Ada yang masih bingung? Li ditambah al, misalkan lil mudiri atau lil mudarisi, lit talibi, entah al komari atau samsiah sama saja Bu ya. Jadi caranya gimana kalau ditambahkan li? Kita gabungkan li dengan al, kemudian hamzatul wasalnya kita hilangkan. Sehingga lamnya menjadi double. Gitu ya. Baik. Kemudian al-alamul mu'annatsu la yunawwan. Apa artinya? Apa itu untuk mu'annats tidak ada kata perempuan. Apa? Tidak bertanwin untuk mu'annats. Jadi nama-nama mu'annats, orang yang nama-nama orang yang mu'annats itu tidak boleh ditanwinkan. Contohnya apa, Bu? Aisyatul Maryamu, apalagi Khadijatu, terus Zainabu, dan sebagainya. Terus madza darusna fid darsil khamisi? Mudhafu ilaihi, sahih. Terus apa lagi? Harfun nida wal munada. Harfun nida i wal munada. Terus apa lagi? Hamzatul wasli. Ahsan. Ada tiga ya. Kemudian ma qaidah minal mudhaf. Ma qawaid minal mudhaf. Apa kaidah-kaidah dari mudhaf? Tidak boleh tanwin. Sebelum kita bahas kaidahnya, sebenarnya mudhaf ini maknanya apa secara umum? Secara umum adalah yang disandarkan. Yang disandarkan wal mudhafu ilaih apa? Yang menyandarkan tekah kepadanya. Nah, sekarang dari segi makna yang khusus. Kalau mudhaf itu apa? Benda yang dimiliki. Terus mudhafu ilaih? Benda yang memiliki. Kata yang memiliki. Ya, orang yang memiliki atau kata yang memiliki benda tersebut. Nah, sekarang mudhaf itu terkadang akil, Bu ya. Terkadang akil. Contohnya apa? Ibnu Hamidin. Terkadang juga apa? Ghairu akil. Kebanyakan yang kita pelajari di pelajaran kelima itu mudhafnya apa, Bu? Akil atau ghairu akil? Akil. Hah? Akil. Akil. Enggak, yang enggak akil kebanyakan. Yang di pelajaran 5, Bu ya. Nanti walaupun ya, nanti setelah pelajaran selanjutnya ini ternyata kalau di telusuri itu banyak yang akil juga. Banyak juga kayaknya kayak setengah-setengah gitu. Kayak 50-50 ya. Nah, tapi yang kita pelajari di pelajaran kelima itu mudhofnya itu biasanya apa? Ghairu akil.
Nah, kemudian mudhofun ilaihnya apa? Kalau mudhofnya ghairu akil, berarti mudhofun ilaihnya apa biasanya? Kebanyakan apa? Yang akil. Yang akil. Jadi kok yang mempunyai barang itu atau benda itu biasanya adalah akil. Kalau memang ada sebagian yang enggak berakal atau ghairu akil. Contohnya apa? Kalau sama-sama ghairu akil contohnya apa? Miftahu sayyarati. Ah, seperti itu. Sedikit kan kayak pintu rumah. Berarti apa? Babul Babul bayi. Bayi. Babul bayi. Bayi. Yang enggak ada itu apa, Bu? Yang enggak ada itu mudhofnya akil, mudhof ilaihnya ghairu akil. Ada enggak kayak gitu? Jadi yang akil ini dipunyai oleh benda yang ghairu akil. Ada enggak? Enggak ada. Enggak ada kan? Jadi kalau sama-sama ghairu akil ada, sama-sama akil ada dan mudhofnya ghairu akil dan mudhofun ilaihnya ghairu akil itu ada. Yang enggak ada itu apa? Hanya mudhofnya akil, mudhofun ilaihnya ghairu akil itu enggak ada. Ya kan? Mana ada yang dipunyai adalah ghairu apa? Benda akil. Kemudian yang mempunyai benda yang ghairu akil apa? Misalkan talib. Talib. Talibul baiti. Gimana talibul baiti? Jadi rumahnya talibnya punya rumah. Dipunyai oleh rumah. Gimana? Enggak bisa kan? Jadi ada yang dua-duanya. Kalau sama dua-duanya akil contohnya apa, Bu? Dua-duanya akil. Ibnul Mudarrisi. Ibnul Mudarrisi. Kemudian Ammu Hamidin. Apa artinya Ammun? Ammu Hamidin. Apa artinya? Pamannya Hamid. Pamannya Hamid. Itu dari segi mudhof dan mudhofu ilai. Terus apa kaidahnya tadi? Udah kaidahnya mudhof itu apa tadi? Tanpa al dan tanpa tanwin. Kemudian mudhof ilaih apa, Bu? Apa kamu kena tanggung jawab sendiri? Kamu kena tanggung jawab sendiri. Tahu kaidah mudhof ilaih. Harus majrur. Harus majrur. Naam. Kaidahnya adalah harus majrur. Ya. Kaidahnya harus apa? Majrur. Jadi majrur ini ada dua macam, Bu ya. Ada yang majrurnya pakai al, berarti kalau pakai al tanpa tanwin. Ya kan? Ibnul Mudarrisi contohnya. Apalagi? Qalamut Thalibi. Tapi ada juga majrurnya yang enggak pakai al, berarti harus apa, Bu? Tanwin. Contohnya apa? Sayyaratu Abbasin. Nah, bagaimana kita mengetahui jenis kata tersebut? Nah, jenisnya itu maksudnya kita mengetahui bendanya mu'anas atau mudzakkar itu diambil mananya? Mudhof atau mudhof? Dari mudhofnya. 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 Ahsantun. Terus, dari ya. Ya ini adalah harfu apa? Harfun nida. Harfun nida sebenarnya ada berapa, Bu? 8 ya kalau enggak. Ya, yang saya pelajari itu ada 8. Tapi di sini hanya disebutkan apa? Satu saja. Nah, berarti ini adalah ya ini harfun nida. Maksudnya apa? Alat untuk memanggil. Jadi kalau enggak ada harfun nida berarti enggak dipanggil kan? Misalkan kita pengin manggil Muhammadun, berarti ya harus pakai apa, Bu? Ya. 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 Nah, kalau enggak pakai ya berarti ya Muhammadun. Kenapa Muhammad? Jadi seakan-akan apa? Kalimatnya tidak sempurna. Kita manggil Muhammad, Muhammad, Muhammad. Nah, kalau bahasa Indonesia sih oke-oke aja, Bu ya, tanpa ada hai, ya kan? Ya enggak, Bu? Iya. Iya, biasanya seperti itu. Jadi, biasanya kalau di bahasa Indonesia kan wahai, wahai, hey Muhammad, hey Abbas. Nah, tapi sebenarnya kalau kita manggil tanpa hai, itu juga sah-sah saja kan? Hey Muhammad, hey Muhammad, sini Muhammad, atau Abbas, sini, ya kan? Tergantung nadanya gimana. Tapi kalau bahasa Arab,
Nah, itu harus pakai apa, Bu? Harfun. Harfun nida. Kalau hanya Muhammad saja, itu tidak lengkap. Gitu ya. Muhammad, Muhammad. Masa gitu aja? Dikira mau ngabari sesuatu. Jadi bukan memanggil, tapi dikira apa? Membuat kalimat tapi tidak lengkap. Atau memberi kabar tapi tidak ada kelengkapannya. Yang khobarnya atau yang lain. Baik. Kemudian al-munada itu apa, Bu? Maksudnya? Yang dipanggil. Orang yang dipanggil. Nah, orang yang dipanggil. Jadi kalau ada pertanyaan, sebutkan contoh dari al-funida wal munada. Berarti kita apa nyebutinnya? Ya Muhammadu gitu, Ustaz. Ya Muhammadu. Kaidahnya apa kalau ada ya? Tidak boleh apa? Tidak boleh tanwin. Nah, yang sebelumnya pakai tanwin tidak boleh tanwin. Tapi kalau sebelumnya tidak ada tanwin seperti nama-nama perempuan, apakah berubah? Tidak. Tidak sama sekali. Kemudian kita juga belajar Hamzatul Wasal. Sebenarnya Hamzatul Wasal ini sudah dipelajari di pelajaran berapa, Bu? Secara praktek ya. Di pelajaran? Ketiga. Yaitu apa? Tentang Al-Qamariyah sama Syamsiyah. Ya. Itu kan ada Hamzatul Wasalnya. Ya enggak, Bu? Jadi al di situ adalah hamzatul wasal yang berbentuk alif ya. Jadi bukan alif lam, tapi apa? Hamzatul wasal dan lam. Ya, kita hindari alif lam lagi sekarang dari sekarang. Ya, atau dari kemarin-kemarin kita sudah wanti-wanti yang di al itu bukan alif lam, tapi apa? Hamzatul wasal dan lam. Tapi kita lebih simpelnya kita menyebutkan apa, Bu? Al saja. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Kalau enggak ada kita lanjut ke pelajaran ke-6. Mada darosna fid darsis sadisi. Apa yang kita pelajari di pelajaran ke-6? Ayo. Kita baru belajar tentang mu'anas wal mudzakkar. Ini lumayan banyak ya kaidahnya. Mu'anas wa mudzakkar. Kemudian ismul isyarah apa, Bu? Ha? Hadihi. Apa itu hadihi? Ismul isyarati lil mufradi mu'anas. Ismul isyarati lil mufradi mudzakkar. Mu'anas. Apa artinya, Bu? Kata tunjuk untuk apa? Mufrad itu tunggal. Nah, mu'anas untuk yang perempuan. Benda yang perempuan. Kemudian apa lagi? Dan dia apa? Lil qorib. Dia apa? Dekat. Dekat. Kemudian apa? Al-jumlatul ismiyah. Maksudnya apa? Nah, ada mubtada dan ada khobar. Apa artinya mubtada, Bu? Yang dikabarkan. Jelaskan kok disandar. Iya. Ada apa? Yang dijelaskan. Wal khobar itu apa? Yang menjelaskan. Harfu jarli. Ah, ternyata di pelajaran 6 ya, bukan di pelajaran 5. Harfu jarli itu apa artinya, Bu? Milik, kepemilikan. Kepemilikan. Ahsan. Alistifham liman. Artinya apa? Punya siapa? Ini baru kita jadikan PR, Bu, ya. Di pelajaran berapa? 8. Jadi, liman ini kita jadikan PR di pelajaran 8. Nah, kalau liman di sini, di pelajaran ke-6, itu baru yang paling dasar, Bu, ya. Misalkan, liman hada. Jadi, liman ketemu ismul isyarah saja. Liman hadza, liman dalika, liman tilka, liman hadza. Berarti jawabannya apa? Misalkan kalau pertanyaannya hadza, berarti jawabannya juga harus apa, Bu? Hah? Hadza. Hadza langsung ke punya siapa? Misalkan punyanya Abbas. Hadza lil mudiri. Hamidin.
tilka, misalkan ini misalnya liman tilka lim tilka liho liho lidin liman dalika dalika li yasirin, misalkan seperti itu. Jadi di sini penggunaan liman yang paling dah. Kemudian pelajaran 7 apa Bu yang kita pelajari? Sebelum ke pelajaran ketujuh, kita bahas mudzakkar muannats dulu. Ini seru ini. Sebenarnya semua kata itu adalah apa Bu? Mudzakkar atau muannats? Mudzakkar. Aslinya semua kata aslinya adalah apa? Mudzakkar. Makanya tidak ada kaidah apa itu mudzakkar kaidahnya. Enggak ada kan Bu? Enggak ada karena apa? Semua kata aslinya adalah mudzakkar. Kemudian ada cabangnya yaitu muannats sehingga dia mempunyai apa? Patokan. Patokannya itu apa kalau dia menjadi muannats? Tak mampu. Al asma al khosoh apa saja lil muannats? Yaitu umun. Umun. Jadi kata ya, sebuah kata yang khusus untuk wanita. Umun, ukhtun, bintun, apalagi? Aidun. Aidun. Solihatun. Solihatun. Solihatun, udah ada taknya ya, jadi nggak meragukan. Terus, ada lagi? Sebenarnya ada yang satu lagi, ya. Hamilun. Anda nggak laki-laki yang hamil? Ada. Enggak ya, ada. Hamilun. Jadi hamilun artinya apa? Hah? Hamil. Gitu ya. Jadi ada hamilun, ada haidun. Baik. Selanjutnya kaidah muannats itu juga bisa dilihat dari apa? Kata yang ada tak marbutoh atau tidak. Kalau yang muannats itu yang ada tak marbutohnya. Contohnya apa, Bu? Sayyaratun. Apa lagi? Hafibatun. 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 Komisun jadi komisotun bisa enggak, Bu? Enggak bisa ya. Apa lagi? Madarah. Madrasatun. Madrasatun dan lain sebagainya. Kemudian alistifhamu apa? Liman. Belum, sebelumnya apa lagi? Oh ya, masih bahas muannats ya, ya Allah. Kemudian apa lagi yang jadikan patokan? Anggota tubuh yang berpasang. Berpasangan atau yang kembar. Contohnya apa? Yadun. Udun. Yadun. Yadun. Ainun. Ini tapi tidak bisa dijadikan kaidah Bu ya, hanya sebagian saja yang bisa dijadikan muannats. Yang kita pelajari memang kebetulan semuanya adalah anggota tubuh yang kembar atau berpasangan. Sebenarnya ada anggota tubuh yang berpasangan, tapi apa? Tidak muannats itu ada. Saya lupa, pernah disebutkan guru saya. Ya, taib. Ad-darsu as-sabi'u madarasna fihi. Tilka, masya Allah. Hanya satu Bu ya, pelajaran 7 itu tentang tilka saja. Yaitu apa? Ismul isyarati lil apa? Mu'anatil ba'idi. Apa bedanya zalika sama tilka? Tilka untuk perempuan. Anas kalau hadihi sama tilka? Hadza mudzakkar, hadihi muannas. Nah, kalau hadza sama tilka? Dua-duanya beda, Bu ya. Hadza qarib dan jauh. Tapi kalau yang apa? Kalau yang tilka ba'id dan dia muannas. Baik. Ad-darsu tsaminu. Apa, Bu? Baru kemarin kita pelajari di Jumat sore ya. Ternyata qadarullah belum sholat tarawih. Ada yang udah sholat tarawih waktu itu di hari Jumat? Belum, Ustaz. Belum ya. Berarti di sini enggak ada yang Muhammadiyah ya.
Apa? Adar sitamin. Mada darasna fi dar sitamin nih. Syaratu al isyaratu ilal mu'arraf. Al isyaratu ilal mu'arraf. Kemudian apa lagi? Ismul maqsur. Ismul maqsur. Kemudian apa? Amama dan khalfa. Al isyaratu ilal mu'arraf apa artinya? Semua benda yang diakhiri alif tapi sebenarnya majrur tapi sembunyi. Alif bengkok. Bukan. Alif itu ismul maksur, Bu. Beda. Oh. Alif ismul maksur yang diakhiri dengan alif bengkok. Al-isyaratu ilal mu'arraf itu yang gimana? Kita menunjukkan benda yang mu'arraf bi'al itu adalah yang ma'rifahnya itu benda ma'rifahnya itu pakai al. Nah, jadi benda yang pakai al semuanya ma'rifah. Ada soalnya ada benda yang ma'rifah tapi bukan pakai al karena dia nama orang misalkan. Nama orang itu ma'rifah atau nakirah? Nama orang Fatimatu Zainab. Ma'rifah. Nah, semuanya adalah ma'rifah. Kemudian ada juga ismul isyarah, hada hadhihi tilka, itu ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Ma'rifah juga. Kemudian domir yang kita pelajari baru dua, huwa sama hiya, ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Ma'rifah. Jadi semua yang kita sebutkan ada ma'rifah. Jadi ma'rifah itu macam-macam ya, ada yang domir, ada yang ismul isyarah, kemudian ada yang benda dikasih apa? Al. Misalkan al-kitabu, al-madrasatu. Nah, jadi di sini kalau benda apa kata tunjuknya menunjukkan kata yang ada al-nya, berarti kata yang ada al-nya berubah menjadi apa, Bu? Yang misalkan sebelum yang mubtada berubah menjadi apa? Yang pakai al. Benda yang pakai al jadi apa? Ah? Badal. Badal. Gitu ya. Jadi dia menggantikan posisi mubtada. Jadi sehingga dia marfu, Bu ya. Jadi mubtada itu semuanya adalah marfu. Marfu itu apa? Harakat terakhirnya dom, dommah. Karena ismul isyarah enggak bisa diakhiri dengan dommah, makanya yang berubah apa? Yang diakhiri di sini dengan dommah adalah badalnya. Contoh badal yang jadi kasrah apa, Bu? Contohnya di kemarin pelajaran berapa ya? Ala hadal maktabi. Itu pernah kita dengar enggak, Bu? Pernah dengar enggak? Ala hadal maktabi. Pernah kan? Di atas meja yang ini. Belum enggak? Belum. Kalau belum nanti insyaallah kita pelajari. Apa artinya ala hadal maktabi? Di atas meja ini. Di atas meja ini kan berarti al-maktabinya jadi apa, Bu? Dia menunjukkan suatu yang apa, ma'rifah. Berarti apa al-maktabinya menjadi apa? Bah? Badal. Apa? Badal. Jadi badal itu sebenarnya mengikuti i'rab sebelumnya. Gitu ya. Badal itu mengikuti i'rab sebelumnya. I'rab itu apa? Seperti marfu atau mah? Majrur. Misalkan ala hadha. Hadha ini seharusnya apa, Bu? Majrur kan? Tapi karena dia ismul isyarah, alifnya tidak bisa diharokati alif, makanya apa? Dia menjadikan badal itu menjadi kasroh. Bingung nggak, Bu? Ya, itu nanti aja. Kalau masih bingung, itu nanti aja. Belum kita pelajari. Jadi intinya apa, Bu? Benda yang ditunjukkan, jadi kata tunjuk yang menunjukkan benda ma'rifahnya itu apa? Menjadi apa? Bah? Badal. Ini yang ditunjukkan. Menjadi bah? Badal. Nanti insya Allah kita praktekkan sama-sama. Kemudian al-ismul maksur. Yang tadi yang dikatakan apa? Sebuah kata yang diakhiri apa? Ah? Alif. Alif. Kemudian amama dan khalfa. Amama ini apa? Di artinya depan, di depan. Khalfa artinya apa? Belakang. Belakang.
setelah amama atau khulfah itu kata bendanya jadi apa, Bu? Kasrah. Ah, kasrah kenapa? Dia menjadi kasrah kenapa? Majrur kenapa? Karena mudhafun ilaih. Gitu ya. Jadi Mami. Baik, sekarang kita praktek dengan pelajaran 8. Misalkan kita menunjukkan benda ini dengan ma'rifah, kemudian kita kasih khobar. Khobarnya terserah, Bu, ya. Mau dia kata sifat, atau keterangan tempat, atau yang lainnya. Atau pakai amama khulfa pun juga nggak apa-apa. Misalkan hadal baitu amamal masjidi. Bisa nggak, Bu? Bisa. Hadal baitu jadidun. Bisa nggak, Bu? Bisa. Gitu ya? Bisa dipahami? Halo? Atau pakai keterangan kepemilikan, misalkan hadzal himaru atau dzalikal himaru li Hamidin. Bisa enggak, Bu? Bisa. Jadi khobar itu sangat bermacam-macam. Gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau enggak ada, kita langsung praktek semuanya. Kita semuanya dulu. Kita pakai ismul isyarah. Hadza dulu saja. Hadza, kemudian khobarnya untuk petani. Apa punya petani? Jadi gimana? Hadza tufahatu lil falahi. Lil falahi. Santunna jami'an. Kemudian nah, misalkan pakai dalika, ismul isyarah ba'id, kemudian jamil. Khobarnya jamilun. Jadinya gimana? Dalikat tabibu jamilun. Jamilun. Ahsantunna. Sekarang satu-satu, Bu, ya. Siap? Dari Bu Dwi. Tafadhali. Ustaz. Hada jamalu. Hadzal jamalu, ya. Hadzal jamalu kabir. Masya Allah. Ahsani. Kemudian, Bu Mitra. Hadirah. Hadirah, Ustaz. Naam. Fadl. Ini al-samsiah, ya. Jangan pakai kemari, ya. Ini pakai hadza dulu, ya, Ustaz. Boleh dua-duanya, mau hadza atau dalika atau tilka atau hadihi, semuanya. Kalau mu'anas ya antara dua, kalau mudzakkar ya antara dua tadi. Ya, silakan. Hadza sarirun. Hadza sarirun. Oh, iya. Jadi oh, benda iya yang di sini harus dikasih al. Oh, hadza sarirun kabirun. Kalau pakai al tidak boleh apa? Tanwin lupa, Ustaz. Hadas sariru kabirun. Naam, hadas sariru kabirun. Selain kabirun. Bersih apa ini? Nah. Bersih apa? Nadhi. Nadhifun, nadhir, nadhifun ya. Cantik. Terus Nurul hadirah. Hadirah. Silakan. Ada pakai dalika, coba dalika. Dalika ini apa ini? Talib dalikat dalikat talibu jamilun. Jamilun, selain jamil. Dalikat tabibu tawilun. Masya Allah, santai. Terus Adinda hadirah. Halo, Adinda. Ustaz. Naam. Tafadhali. Pakai dalika ya, masa ada terus. Dalikal komisu Sa'idin. Li Sa'idin. Ada li-nya kalau pengin nama orang. Gimana? Dalikal komisu Li Sa'idin. Nah, nama orang kan maksudnya Sa'id. Ya, Ustaz. Ya, baik. Ahsanti.
Terus Bu Gayu hadirah. Hadirah Ustaz. Naam, tafadhali. Ini muannas nih. Tilka sa'atu. Jadi datun. Jadi datun, ahsanti. Tilka sa'atu jadi datun. Terus Bu Monica dulu, hadirah Monica. Monica udah open mic tapi belum ada suaranya. Ya mungkin bermasalah ya audionya. Bu Olivia hadirlah. Zalika hisonu, zalikal hisonun. Suaranya kecil banget kok Bu Olivia. Ya, saya juga bingung nih Ustaz. Apa zalikal hisonu apa Bu? Zalika hisonu wasihun. Ya boleh. Zalikal hisonu wasihun. Ya mic-nya error Manika. Ya khair insyaallah. Bu Trinur hadirlah. Alhamdulillah hadir Ustaz. Ya, silakan. Dalikal. Ah, al-samsiah. Dalikan. Dalikan. Najamu. Najamu. Dalikan najamu. Kabiru. Kabirun. Kabirun. Ah, selain dalikan. Kabirun. Jauh-jauh, jauh. Jauh itu apa ya, jauh. Ba'idun. Ada lagi? Udah semua ya. Yang lain izin tidak ikut. Coba yang ini. Apa ini? Pakai tilka. Ini perawat ya. Jangan yang dokter. Ini perawat berarti di dalam rumah sakit. Berarti apa? Kobarnya di dalam rumah sakit. Tilkal mumaridotu. Tilkal mumaridotu. Pil? Pil? Pil mustashfa. Pil mustashfa. Baik, mungkin itu dulu. Kita cukupkan merojaah kita pada hari ini. Insya Allah lanjut ke tamarin ya. Sebelumnya kita bahas PR-nya dulu. Ini masih banyak yang belum paham perubahan-perubahannya. Ada yang udah mengerjakan? Ada yang belum juga ya? Jadinya gini. Kenapa jadi gini? Tidak. Share screen-nya masih error. Ikra'il mithala. Tsumma kawin al-as'ilatan wa ajwibatan mithlahu. Jadi di sini apa disuruh baca contoh-contohnya, kemudian apa Bu? Disuruh menyusun kalimat tanya dan jawabannya. Seperti itu. Baik. Nomor 1 gambar bolpen. Jadi gimana pertanyaannya? Kalau pertanyaannya alhamdulillah baik yang sudah betul. Liman hadzal qalamu? Enggak harus ada ya. Boleh apa? Boleh yang jauh. Liman dzalikal qalamu? Berarti kalau jauh berarti dzalikal qalamu apa? Li an basin. Jadi di sini harus ditulis apa?
nyambung ya antara li dengan nah namanya. Jadi saya tulis ini aja. Jawabannya li abbasin. Kemudian kalau kunci apa Bu jawabannya? Liman? Liman hadzal miftahu li aliyin. Jadi kalau ain di tengah kepalanya berubah Bu ya? Iya. Jadi enggak seperti itu lagi. Li aliyin. Terus. Kemudian yang nomor tiga apa Bu? Liman? Liman hadihis sayyaratu atau liman tilkas sayyaratu bisa. Hadihis sayyaratu apa? Lil mudiri. Jadi kita hilangkan apa? Hamzatul wa. Wasalnya kita gabungkan li sama. Kita hilangkan apa? Alif. Hamzatul wasal ke alif. Hamzatul wasal. Lil mudiri. Gitu ya. Kemudian nomor 4 liman tilkal baqaratu tilkal baqaratu lil falahi. Sama seperti tadi ya, kita hilangkan apa? Hamzatul wasl. Terus nomor 5 apa? Liman Hadil haqibatu lil mudarrisi. Sama seperti al-falah mudarrisi. Jadi hamzatul wasalnya apa? Hilang. Sampai sini ada pertanyaan? Mudah kan? Nah, ini adalah masalah selanjutnya nih yang lumayan ribet. Ya kan? Iya, Ustaz. Nah, sekarang nomor 6. Gambar kursi. Apa yang tepat? Hadal kursi li ammarin. Nah, ainnya berubah ya menjadi di tengah. Ammarin. Kemudian, apa ini dajajah padik? Liman hadihid dajajatu Jadi dia tinggal ditambahkan li saja kemudian disambung. Jadi yang majrur kenapa dua? Kok bintunya menjadi binti? Ya karena ada harfu jar li. Jadi dia apa mudofnya majrur. Jadi mudof itu juga bisa majrur. Alfalahi tetap majrur karena dia mudofun apa? Mudofun ilai. Jadi li-nya bukan lil falahi tapi tetap kita li-nya nyambung ke bintinya bukan ke alfalahinya. Gitu ya. Jadi bukan liman hadidaja itu bintu lil falahi kan aneh jadinya. Kalimatnya jadi apa? Jadi aneh. Di li bintil falahi. Jadi dia apa? Punya anak petani. Anak perempuan atau putrinya petani. Kemudian sa'ah gimana? Satu li benil mudiri. Gimana tulisan li beni? Ya tinggalkan berarti lam ketemu alif. Ketemu alif lagi. Ya, bentuk alif ya. Lam ketemu bentuk alif ya seperti lam alif biasa. Tapi di sini bukan alif apa? Hamzatul wasli. Jadi ya seperti la ya. Bentuknya seperti la, lam alif, la. Nah, li beni, tapi di sini bacanya bukan la, tapi apa Bu? Li benil mudiri. Naam, li benil mudiri. Jadi tulisannya seperti ini, li benil mudiri. Jadi lamnya nyambung ke hamzatul wasl. Ada pertanyaan sampai sini?
Libenil. Ini ya. Libenil. Libenil mudiri. Kenapa kok Libenul mudiri jadi ibenil? Nah, karena ada harfu jali, maka harus apa? Harus majrur. Ibenulnya menjadi majrur. Juga mudhof ya, Ustaz. Nah. Terus, at-tabibi menjadikan apa? Tabibi. Man hadal baitu, hadal baitu lit tabibi. Kemudian, liman hadihil apa? Mil? Mil-aqatu lit tabibi. Sama seperti yang di awal-awal, cuman kalau 9 dan 10 itu apa? Pakai al-syamsiyah. Al-syamsiyah tetap Bu ya, dianggap al seperti biasa, dia menyambungkan lamnya langsung litolibi. Sampai sini ada pertanyaan untuk PR? Kalau enggak ada kita lanjut ke tamarin sebelum-sebelumnya yang belum kita belajar, yaitu apa? Tamrin 2. Ada pertanyaan sampai sini? Ada kendala di PR-nya? Nggak ada ya? Insya Allah ya. Silakan yang belum mengerjakan, dikerjakan dari sekarang. Taib, ini tampilin berapa, Bu? 2. 2 ya? Silakan dari Bu Olivia, hadirah Bu Olivia mau menyiapkan ya. Ya, menyiapkan ini. Nurul, silakan nomor 1. Dibaca saja, ini disuruh baca saja. Hadal waladu Khalidin. Hadal waladu Khalidin. Hadal waladu Khalidun, wadzalikal waladu Muhammadun. Naam, apa artinya? Anak yang ini namanya maksudnya Khalid. Anak yang itu Muhammad. Terus nomor 2. Manika, Monika lagi ada kendala. Bu Gayu, nomor 2. Hadzar rajulu mudarrisun wa dzalikar rajulu muhandisun. Naam, ahsanti. Apa artinya? Lelaki yang ini lelaki ini, Pak Guru, dan lelaki itu insinyur. Insinyur. Ini susunannya badalnya mana? Rajulu. Iya, rajulu ya. Berarti hadza mubtada, rajulu badal. Mudarrisunnya apa? Atau muhandisun? Khabar. Khabar. Terus nomor 3. Bu Trinur. Hadza kitabu hadzal 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 kitabu jadi ibu jadi nun pakai tanwin hadzal kitabu jadi dun wa wa kitabu qadimun. Nah, baik. Wadzalikal kitabu qadimun. Ini ngebug lagi. Ada pertanyaan? Kalau enggak ada kita lanjut. Bu Adinda, Adinda. Adinda hadirlah. Hadas sayyaratu li aliyin wa tilka li khalidun. Naam, hadzalika li khalidin. Terus selanjutnya nomor 4. Bu Mitra hadirah. Hadirah Ustaz. Baik, nomor 4 atau 5 Ustaz? 5 berarti, 5.
Hadzal babu maftuhun wa dzalikal babu mughlaqun. Mughlaqun. Ahsan. Apa artinya? Pintu yang pintu yang itu terbuka dan pintu ada kan nanti ya. Hadza ini, pintu yang ini terbuka dan pintu yang itu tertutup. Nah, dan pintu yang itu tertutup. Mana badalnya, Bu? Al-babu. Naam, ahsan. Nomor 6. Kita balik lagi ke Bu Nurul lagi, Nurul. Coba. Nomor 6. Liman hadhihi sa'atu? Hiya li Abbasin. Naam, hiya li Abbasin. Ahsan. Terus nomor 7, Bu Mitra lagi. Ahadal pintu. Ahadal pintu. Al baitu. Ahadal baitu. Ahadal baitu litabibi. Naam. La huwa lil mudarrisun. Mudarrisin. La huwa lil mudarrisin. Ahsan deh. Kemudian selanjutnya Bu Tri nomor 8 ya. Ahadihid darajatu libenil mu'ad darajatu libenil ahadihid darajatu bu darajatu ahadihid darajatu libenil mu'addi libenil mu'addi na'am. Naam, apa artinya? Apakah sepeda ini punya anaknya Pak Muazzin? Naam. Benar. Coba kita jawab sama-sama ya. Man hadzal waladu? Apa? Huwa? Ya, tolong. Siapakah anak laki-laki ini? Dia apa? Seorang pelajar dari Cina. Dia siswa dari Cina. Adzalikal, silakan dilanjutkan. Adzalikal. Adzalikal baitu dari La wa qadimun. Apa artinya? Apakah rumah itu baru? Dia sangat lama sekali. Atau lama banget, sudah lama banget. Hadihis sayyaratu minal yabani. Terus batin min Amerika. Min Amerika. Apa artinya? Mobil yang ini dari Jepang dan itu dari Amerika. Amerika. Terus hadasik Hadasikino min Almania. Hotel Apoto min Indra. Apa artinya? Pisau yang ini? Pisau yang ini dari Jerman. Dan yang tendok. Tendok yang itu? Tendok itu dari India. India. Ingkal Taro? Ingkal Taro itu apa? Bukan India. England. Oh. Nah, ini disuruh apa, Bu? Nomor 3. Iqra al-mithala summa hawil jumal al-atiya mithlahu. Silakan diharokat yang lengkap. Iqra al-mithala summa hawilil jumal al-atiya ta mithlahu. Sudah? Iqra al-mithala al-atiya summa hawilil jumal al-atiya ta mithlahu. Jumalah atiyata mislahu. Sudah? Sudah, Ustaz.
Misal hadza kitabun, hadzal kitabu li Muhammadin. Jadi di sini disuruh mengganti khobarnya ini apa? Sebagai badal. Gitu, Pak ya. Coba silakan dibaca dari Bu Mitra, dua nomor ya. Dibaca dulu dari soalnya hadza tabibun menjadi apa? Hadza tabibun. Jadi apa? Hadza tabibu minal Hindi. Hadza tabibu minal Hindi. Terus nomor 2 masih mau itu. Hadhihi sayyaratu li mudiri. Naam. Kemudian Nurul Ahsanti Bu Mitra. 3 dan 4 Nurul. Dalikal waladu ibnul mudarrisi. Naam, ahsanti. Ini langsung jawaban ya. Oke, lanjut. Nomor 4 masih Nurul. Tilka sa'atu min Swissro. Ahsanti. Terus Bu Dwi, hadirah Bu Dwi. Nomor 5 ya? Ya, 5 dan 6. Hadal baitu lil muhandisi. Muhandi? Disu. Si, lil, kan ada li. Lil muhandisi. Terus, nomor 6. Hadha qalamu li'abbasi. Li'abbasin. In. Hadha qalamu li'abbasin. Terus. Bu Trinur. Tafadhali. Dalikal rojulu. Dalikar. Langsung korok, Bu. Bukan ka'al. Kelam. Dalika ya, Ustaz. Dalikar. Korok. Al-Samsya. Dalika rojulu mu'adzinun. Nah, ahsanti. Terus 8. Hadihil. Baidotu kabirun. Kabirotun. Ahsanti. Terus selanjutnya. Adinda, 9-10. Hadam mindilu wasihun. Naam, hadal ya. Kelam, bukan kamim. Hadal min. Hadal mindilu wasihun. Ahsanti. Terus selanjutnya, 10. Hazihil hakibatu lil mudarrisu. Si. Lil mudarrisi. Nah, madali ya, harus mah majrur. Baik, ahsanti. Ijabah mumtazah. Ini tambah 4 baru kita bahas. Kemudian dilihat nih hanya disuruh baca saja. Ta'ammalil amtsilatal atiyah. Atiyata. Silakan diharokati. Ta'ammalal amtsilatal atiyata. Al baitu menjadi fil baiti kalau ada harf jar minal baiti ilal baiti. Nah, sekarang kalau dia al mustasfa gimana? Nah, dia seakan-akan tidak berubah harokat terakhirnya, tapi ya seperti itu aja terus gitu ya. Karena apa? Termasuk ismun maksur. Dia sebenarnya ada kasrohnya cuman bersembunyi di dalam apa, Bu? Alif. Jadi al-mustasfa fil mustasfa min al-mustasfa ila al-mustasfa. Amerika fi Amerika min Amerika ila Amerika. Almania fi Almania min Almania ila Almania. Coba Ibu praktekkan, coba dari Bu Gayu. 1 dan 2. Dibaca saja Bu Gayu. Hadzat tabibu min Inkal Tarro. Ahsanti. Nomor 2. Dahaba Hamidun ila Faransa. Ahsanti.
Baik, nomor tiga. Bu Yudiana mau musyarakah? Di open mic. Kayaknya lagi sibuk. Ya, silakan Nurul lagi. Tiga dan empat. Mahmudun, Mumaridun. Wal Maridun, Maridun. Mahmudun, Maridun. Terus? Mahmudun, Maridun. Wal ana fil mustashfa. Masya Allah. Maridun, sakit ya. Kalau Mumaridun apa? Oh, perawat. Terus, nomor empat. Bu, masih? Masih Nurul. Dahabah. Zahaba Abdullah min Almani Almania ila Inkaltaro. Ahsanti. Zahaba Abdullah min Almania ila Inkaltaro. 5 dan 6. Bu Trinur, tafadhali. Hadzal kitabu di Isa wadzalikal kitabu li Musa. Asanti. Terus terakhir. Hadza muhandisu min Amerika. Asanti. Nah, ini penerapan dari apa? Amama dan Khalfa. Coba Adinda 1 dan 2. Dibaca As-Sabburatu. Halo, Adinda. Bu Gayu saya, Bu Gayu. Ya, 1 dan 2. Hah? Iya, Ustaz, Afan. Nomor? Ya, silakan, Bu Gayu. As-Saburatu nomor 1 dan 2. As-Saburatu amamat tolibi wahia khalfal mudarrisi. Naam wahia khalfal mudarrisi. Ahsanti. Terus nomor 2. Masih Bu Gayu. Aina tayyaratul mudarrisi. Hiya amamal madrasati. Naam hiya amamal madrasati. Ahsanti. 3 dan 4. Tafadhali. Adinda gimana? Sudah hadir? Sudah, Ustaz. Naam, silakan dibaca. Aina baitul imami. Baitul imami khalfal masjidi. Naam, ahsanti. Terus nomor 4. Aina jalasa Hamidin? Hamidun. Aina jalasa Hamidun? Jalasa khalfa Mahmudin. Masya Allah, santi. Terus nomor 5, coba kita baca sama-sama. Ini paling terakhir. Dahaba apa, Bu? Dahaba Ammarin ilal masjidi. Wajalasa amamal mihrabi. Naam, ahsantunna jami'an mihrabi. Nah, jadi di sini ada pertanyaan sampai sini. Intaha ad-darsu ats-tsaminu. Jadi ini adalah pertemuan terakhir insyaallah. Kalau enggak ada